Ustaz, ini banyak nih sobat-sobat mereka yang muncul nih kayak semacam mereka mendikte kekuasaan Tuhan gitu ya. Allah kan menciptakan yang maha kuat gitu ya. Sampai subhatnya mereka nih ada paradoks gini. Kalau Tuhan maha kuat dan maha kuasa, bisa gak sih Tuhan menciptakan batu yang sangat berat sehingga Tuhan tidak bisa mengangkatnya? Terus apa lagi? Terus banyak sih. Jadi orang liberal ya, bayangkan dia bilang kalau Tuhan maha kuat, dia ragu tentang Tuhan itu apa maha kuat. Dia ragu kalau Tuhan maha esa, maka dia buat pertanyaan yang buat orang ragu tentang Tuhan. Jadi orang ini, mereka saya katakan orang liberal munafik ya. Orang liberal itu apa? Munafik. Ya. Sebagian tulisan mereka mengatakan menurut Tuhan, itu pun kalau ada Tuhan, sampai seperti itu ada pernyataan mereka, itu pun kalau ada Tuhan, subhanallah. Ya. Jadi sebenarnya mereka ragu tentang adanya Tuhan. Kalaupun mereka yakin adanya Tuhan, mereka ragu dengan Al-Quran. Ya. Atau mereka tidak menerima syariat apa? Islam. Sebenarnya, batin mereka menolak, makanya mereka menuntut adanya hal-hal yang baru dalam hukum. Dan mereka tidak mau menerima syariat Islam. Pertanyaan mereka ini, ya, ingin mengkritik firman Allah, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Para ulama telah menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya sesuatu yang Allah maha kuasa itu bukan perkara yang kontradiktif. Ya. Contoh seperti pertanyaan tadi atau pertanyaan yang lain, seperti bisakah Tuhan menciptakan Tuhan misalnya, yang semisalnya. Ini pertanyaan keliru, karena kalau sesuatu diciptakan dia bukan Tuhan, paham? Apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan? Ini pertanyaan sudah salah. Karena namanya kalau diciptakan bukan lagi Tuhan, tapi apa? Makhluk. Sama seperti orang bertanya, bisakah kamu turun ke atas? Ya kira-kira begitu. Bisa atau tidak? Ya enggak bisa. Namanya turun ke bawah. Bisakah kamu naik ke bawah? Ya sama, enggak bisa. Ya. Kamu bilang, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Lah, Tuhan kok diciptakan? Ini salah pertanyaan sejak awal, sudah salah. Bisakah Tuhan menciptakan batu? Ya enggak bisa, enggak ada. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gimana Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Allah Maha Besar. Kalau Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar, itu bukan Allah lagi, karena Allah sifatnya diantaranya Allahu Akbar. Jadi pertanyaan sejak awal sudah salah. Kalau pertanyaan salah, gimana mau jawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saya atas nama Ibrahim Obed Sores mengucapkan jazakumullah khair kepada Obis Berbagi. Hari ini saya ingin perkenalkan bahwa yang di samping saya ini merupakan ketua remaja masjid. Beliau sebagai penanggung jawab dari masjid kita ini. Dan yang kedua, bahwa beliau meminta dan mengharap kepada Obis Berbagi, jikalau kelak nanti masjid Dirhab semua selesai, insyaallah ke depan kita akan mengadakan pengajian sunnah rutin, insyaallah 2 bulan sekali atau sebulan sekali, insyaallah akan isi oleh pertama saya sendiri sebagai pembina dakwah di SP3 ini, yang kedua akan isi oleh Ustaz Wildan hafizahullah taala, lulusan alumni Jamiah Madinah, kedua adalah Ustaz Benny Zulkarnain yang merasa lulusan dari Yaman, dan banyak lagi Ustaz yang dari lulusan dari Madinah. Insyaallah mereka semua akan undang untuk mengisi di masjid yang mulia ini. Oleh karena itu, kami mengharap kepada Omis Berbagi, bantulah kami di Desa Prodes P3 ini, karena kita tahu bahwa Desa Prodes P3 ini merupakan desa binaan dari Omis Berbagi, karena Omis Berbagi sudah beberapa kali masuk di Desa Prodes P3 ini. Maka dengan harapan kami, semoga masuk yang terakhir, masuk selanjutnya untuk membantu kami untuk merehab. Pertama adalah yang kami harapkan adalah memasang keramik di bagian teras masjid. Yang kedua adalah plester masjid yang ada di luar. Ketiga adalah memasang plafon. Dan kami mohon juga bantuan tentang ampli maupun mic dan lain sebagainya. Ini harapan kami agar membantu kami di Desa Prodes P3 ini. Dan semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan saya dan saya Ustaz Ali, kemudian dengan Dewa, yakni Ketua Remaja Masjid, telah memberikan tanggung jawab kepada kami bertiga untuk bertanggung jawab dalam masjid ini untuk kegiatan selanjutnya ke depan. Dan itu saja yang kami harapkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.